Shopping. Hari ini paket aku datang lagi nih. Aku kedatangan ada 3 paket. 1, 2, 3. Sebenarnya 3-3-nya ini sama ya, peralatan masak ya, Mam. Cuman aku belinya di 2 toko karena yang satu itu barangnya sudah habis, jadi aku harus cari lagi ya, Mam ya. Nah, ini dia. Ini adalah alat untuk masak-memasak yang pasti warnanya pink cantik banget. Ya udah kita langsung aja unboxing ya, Mam ya. Apa isinya? Yang pertama aku mau buka ini toko yang pertama. Aku belinya di daerah Bekasi ya, Mam. Oke, kita unboxing. Bagaimana dalamnya? Ini dia. Tadana. Adalah sebuah apa ya namanya, sebuah sutil ya, Mam ya, yang buat goreng gitu ya, Mam. Nah, ini yang pertama ya, ini toko yang pertama. Oke, selanjutnya aku mau buka toko yang jauh nih. Ini tokonya dari Surabaya. Oke, kita buka. Ini sih sama ya, cuman beda apa ya, beda fungsi aja, tapi mau satu set. Oke, kita buka dulu ya. Yang keduanya, Mam. Wow! Ini adalah sebuah centong sayur ya, Mam. Tuh, oke. Sekarang kita mau buka yang ketiga. Ini paket yang ketiganya. Kita buka ya. Ini dia. Wow! Ini adalah barang yang ketiga tuh ya, Mam. Nah, jadi semuanya sudah aku buka. Nah, seperti ini ya, Mam. Jadi ini adalah peralatan masak aku yang baru, yang warna pink. Yang pertama itu ada ini spatula ya, Mam ya, tuh buat masak, buat goreng-goreng. Yang ini spatula untuk menyaring minyaknya ya, untuk meniriskan tuh. Terus yang ketiga ini ada centong untuk yang berkuat ya, Mam ya. Pokoknya ini cantik banget ya. Kalau bahannya itu ialah dari silikon ya, Mam. Jadi ini bahan anti panas. Jadi dipakai untuk yang panas itu kuat. Terus pegangannya itu dia terbuat dari aluminium, Mam. Atau aluminiumnya tapi yang tidak panas ya. Jadi kalau misalnya dipakai untuk memasak itu tidak akan panas tuh ya, Mam. Pokoknya cantik banget ya. Untuk harganya itu beda-beda ya, Mam ya. Yang pertama aku mau kasih tahu ini yang bolong-bolong ini harganya Rp58.000. Lalu yang centong ini harganya Rp52.000. Dan untuk yang sutil ini harganya Rp60.000. Untuk warnanya itu ada dua macam, ada warna pink dan ada warna biru. Untuk pengirimannya cepat ya, Mam, karena barangnya ready jadi langsung dikirim. Lalu yang mau beli juga kayak aku, ini aku kasih tahu nama tokonya, Mam ya, di sini nama link tokonya. Harganya tadi udah aku kasih tahu dan pemesanannya amat sangat cepat. Baik, sekian aja video aku tentang unboxing barang warna pink. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel aku dan klik tombol like dan juga komen bagi kalian yang suka video ini dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di sesi unboxing barang warna pink selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.